Ya pemirsa Metro TV, saat ini saya sedang berada di Bandara Udara Sepinggan Balikpapan, Bandara Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan. Dan baru saja pesawat pembawa bendera pusaka dan teks proklamasi Boeing 7305 TNI Angkatan Udara tiba di Bandara Udara Sepinggan Balikpapan. Tampak terlihat pasukan pengamanan sudah berada di sekitar pesawat untuk mengamankan situasi di Bandara Sepinggan Balikpapan ini sudah siap menerima bendera pusaka dan teks proklamasi. Saat ini terlihat pemasangan karpet merah yang dilakukan di tangga pesawat, di mana nanti bendera pusaka dan teks proklamasi kemerdekaan RI yang akan digunakan pada rangkaian hari kemerdekaan HUT ke-79 kemerdekaan RI di Bandara Sepinggan Balikpapan. Dan juga pas pampres yang nanti akan mengawal keberangkatan bendera pusaka dan plakat teks proklamasi di Bandara Sepinggan Balikpapan ini untuk menuju IKN Nusantara. Dan juga nampak di belakang saya beberapa petugas sudah mempersiapkan penjemputan dari bendera plakat bendera pusaka dan teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang nantinya akan kita gunakan. Dan saat ini juga nampak iring-iringan yang akan nantinya mengawal bendera teks proklamasi dari Bandara Sepinggan ini menuju Jalan Mula Warman. Mobil dari Pas Pampres dan dengan pejabat yang akan nantinya juga mengiringi keberangkatan bendera duplikat dan teks proklamasi di antaranya Nur Kalimantan Timur, Akmal Malik, kemudian Pangdam 6 Mula Warman, Mayjen TNI Tomo dan Kapolda Kaltim, Dirjen Polisi Nana Abianto, termasuk juga Wali Kota Balikpapan yang merupakan tuan rumah kedatangan bendera pusaka dan teks proklamasi di Merdeka Republik Indonesia ini. Saat ini pasukan pengibar bendera pusaka yang merupakan purna paskibraka 2023 berjumlah 40 orang sudah mulai memasuki apron Bandara Sepinggan Balikpapan, di mana ini akan mengawal perangkatan bendera duplikat bendera pusaka dan teks proklamasi kemerdekaan RI yang nantinya akan disampai ke IKN Nusantara. Juga nampak beberapa putra-putri Balikpapan yang mengenakan pakaian daerah dari 34 provinsi yang ada di Indonesia yang juga akan turut serta mengawal kedatangan bendera duplikat dan teks proklamasi. Selain itu juga ada grup berbana yang nanti juga akan menampilkan tari-tarian, di mana kedatangan bendera ini juga menjadi kemeriahan bagi warga Kota Balikpapan yang menyambutnya dengan penuh semangat, apalagi ini akan menjadi sejarah baru bagi Kalimantan Timur dan Kalimantan pada umumnya, di mana ibu kota negara sudah ditetapkan di Provinsi Kalimantan Timur dengan nama ibu kota negara Nusantara, yang nantinya kita saksikan juga nanti akan ada perayaan 17 di sana di HUT kemerdekaan ke-79 kemerdekaan RI, yang juga nanti bisa dinikmati oleh masyarakat Kalimantan Timur yang khususnya mendapat undangan dari pemerintah Republik Indonesia. Nantinya mereka juga pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News Metro TV dan yang Anda
saksikan saat ini adalah kedatangan duplikat bendera pusaka dan naskah proklamasi di gedung VVIP Bandara Sepinggan, Balikpapan, Kalimantan Timur. Rencananya bendera pusaka dan juga naskah proklamasi akan dikawal 20 unit kendaraan dari Balikpapan menuju ibu kota. Ya, siap. Baik, pemirsa, saat ini saya sedang berada di Bandara Udara Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan, Balikpapan. Baru saja, pesawat TNI Angkatan Udara Indonesia Air Force A7305 mendarat di bandara ini dengan membawa bendera duplikat dan teks proklamasi kemerdekaan RI yang akan digunakan atau dikibarkan dan dibacakan pada perayaan HUT ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia di IKN Nusantara. Dan saat ini nampak di layar bahwa ada sebanyak 6 pasukan paspampres yang bersiap mengawal kedatangan bendera dan teks proklamasi ini, termasuk 40 orang Purnapaskibra dari Kota Balikpapan tahun 2023 yang juga akan ikut mengawal. Selain itu juga nampak beberapa putra-putri merupakan duta wisata pemerintah Kota Balikpapan yang berjumlah 24 orang menggunakan pakaian adat daerah yang merupakan representatif 34 provinsi yang ada di Kalimantan Timur. Dan untuk memeriahkan dan memberikan semangat bagi warga Kota Balikpapan akan kedatangan duplikat bendera pusaka dan teks proklamasi ini, nampak juga penari rebana sebanyak 20 orang yang akan menampilkan tari-tarian dan musik dengan kedatangan bendera pusaka ini. Selain itu, iring-iringan juga sudah nampak terlihat di mana ada polisi militer yang berada di depan yang bertugas untuk mengawal keamanan dan keselamatan duplikat bendera pusaka dan teks proklamasi hingga sampai ke Istana Negara yang berada di kawasan inti pusat pemerintahan kota. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.